anggap aja ini berkah dari Allah. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Gak ada bosen-bosennya apa ya papa? Ngomongnya bisnis mulu. Gak ada topik pembicaraan lain apa? Mana kelihatan mau hujan lagi? Astagfirullah, kok gue gak bawa jas hujan ya? Kayak gini, mana dressnya kayak gini? Apa gue sobek aja ya? Kenapa pakai hujan segala sih? Kenapa hidup gue tuh sial banget? Hujan itu berkah dari Allah, bukan sial. Berkah. Di setiap tetesan air hujan, itu adalah berkah dari Allah. Coba kita bayangin, di belahan bumi lain ada sekelompok orang yang pengen banget jatuhnya hujan. Tapi kita kadang-kadang ngeluh. Ya mungkin ini pembelajaran aja sih buat kita. Harus sering bersyukur. Bisa lo tunjukin berkah apa yang gue dapat dari hujan kali ini? Enggak kan? Jadi wajar aja dong gue bilang gue sial. Baju gue basah, HP gue ngehang. Terus dari mana berkahnya? Aja. Ini berkah dari Allah. Assalamualaikum, Kak. Lama banget sih, mana sih lo? Iya, ini lagi hujan terus. Itu gak ada jas hujan, lagi neduh. Alasan mulu, pokoknya gue tunggu lo 15 menit lagi. Awas ya gak datang. Iya. Assalamualaikum. Aisyah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduk. Ayah kamu belum pulang, Tik? Belum, Syah. Akhir-akhir ini ayah gue sibuk banget ngurusin kasus papanya Ciko. Jadi ya gitu deh, sering pulang telat. Atika udah pulang. Bu Meli, duduk Bu Meli. Sama siapa ini? Ini temen aku namanya Aisyah, itu adiknya Airin.
Oh, ini Aisyah yang Natika sering cerita ya? Yang abinya lagi di rumah sakit? Iya, Bu. Aisyah. Airin ya? Iya, Bu Meli. Mereka ini pada mau nginep di sini. Oh, nggak apa-apa. Jadi Natika ada temennya kan? Iya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama, Bu. Mari, Bu. Iya. Nah. Bisa tolong antarkan Ibu ke SMU Kebangsaan? Oh, kebetulan saya tuh murid sana, Bu. Ibu mau bareng sama saya? Boleh kalau nggak ngerepot. Lo kenapa, Syah? Ibu, kayaknya kita sebelumnya udah pernah ketemu ya? Kalau nggak salah, waktu itu saya ketemu Ibu di jalanan dekat sekolah saya, SMA Kebangsaan. Barangkali di dalam album foto Tika ada foto-foto Rafa. Mereka kan satu kelas. Astagfirullah. Jadi dia anak yang waktu itu? Kira-kira Ibu masih ingat sama saya gak? Oh, enggak, saya enggak ingat. Saya mungkin saya salah lihat kali ya, Bu. Jadi sebaiknya mulai sekarang kita berhusnuzon aja, nak. Berprasangka baik. Bu Meli, kalau misalnya ada apa-apa, Bu Meli cerita aja sama aku. Aku kan udah nganggep Bu Meli kayak ibu aku sendiri. Iya, Natika. Iya, udah kalau gitu aku sama Aisyah naik ke atas dulu ya, Bu. Oh iya, silakan. Aisyah. Mari ya, Bu. Iya, silakan. Bawa tasnya. Iya. Iya, Nak. Sepertinya aku harus lebih hati-hati. Semakin banyak yang tahu keberadaanku, maka semakin mudah Lia menemukanku. Masa sampai sekarang gak ada kabar? Ya kamu usaha dong. Ma. Apa nih, Ma? Itu nggak tahu, Mama. Tadi Mama pulang dikasih orang aja. Mama apa kan? Iya, Mama nggak apa-apa kok. Benar ya, Ma? Iya. Udah, Rafa naik ya, tidur. Kamu jaga kesehatan ya. Iya. Halo. Kalau udah 3 hari kamu gak dapat kabar dari daerah yang kamu sebarin flyer, kamu tarik itu semua flyer. Iya. Yeah.